Tim SAR gabungan kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan akhirnya berhasil menemukan KM Arahman yang sempat hilang kontak saat perjalanan mengangkut sembako dari Banjarmasin, Kalsel menuju Tarakan, Kaltara. Kapal ini ditemukan setelah 3 hari pencarian dengan lokasi tidak jauh dari Balikpapan, yakni sekitar 36 km dan masih di perairan Teluk Balikpapan, Kaltim. Kejadian ini berawal saat kapal pengangkut bahan pokok ini berangkat dari Banjarmasin pada 25 Oktober 2020. Menuju Tarakan. Namun setelah 3 hari perjalanan, namun tiba-tiba mesin mati dan kemudian hilang kontak. Setelah mendapatkan laporan, Basarnas Balikpapan langsung bentuk tim dan melakukan pencarian, dan pada hari ketiga pencarian baru bisa ditemukan kapal tersebut bersama awak kapal. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Basarnas Balikpapan, Melkianus Kota, mengatakan pada hari ketiga operasi sekitar pukul 7.00 WITA, tim berkomunikasi dengan pelapor. Dalam komunikasi itu diketahui keberadaan kapal dan koordinatnya. Ketika ditemukan, ketiga awak kapal masih dalam kondisi yang baik dan langsung dievakuasi. Begitupun kondisi kapal pun baik, hanya saja mesin mati. Kemudian ketiga awak kapal langsung dievakuasi dibawa ke rumah sakit. Ketiga awak kapal yang berhasil dievakuasi yakni Jamal, Nakoda, Nasri, dan Burhan. Hari ini hari ketiga ya, untuk kegiatan operasi. Tadi kami keluar pada pukul 07.00. Dan tempat komunikasi dengan pelapor, pelapor kan menyampaikan bahwa korban ini sudah posisinya sudah diketahui. Akhirnya kami minta koordinat dan kami menuju ke koordinat tersebut. Ternyata betul bahwa korban ini, ketiga korban sudah kami temukan dan ditarik oleh nelayan. Ketiga korban juga kami sudah proses evakuasi. Kondisi saat ditemukan seperti apa kemudian? Kondisi saat ditemukan ya, posisi kedua korban ini dalam keadaan sehat. Posisi kapal juga dalam keadaan normal. Tidak ada ini, cuma memang terkendala mereka itu kemarin mesin saja. Mati mesin ya. Jadi tidak bisa berkomunikasi. Tidak bisa komunikasi. Didapat di lautan mana? Di perairan mana? Di perairan Balikpapan. Masih di perairan Balikpapan. Sekitar 19 nautical mile dari Balikpapan. Ya. Itu berapa kilometer kalau di kilometer? Kalau di kilometer kurang lebih sekitar 36 km baru ketemu itu. Baru ketemu. Okay. Jadi untuk kapalnya untuk kapal sendiri informasi dari pelapor itu bahan pokok yang iya masih dibawa ke dari Banjarmasin tanggal 25 mau dibawa ke Tarakan. Kejadian pada tanggal 28 itu kami coba gali informasi sudah 3 hari kami lakukan. Dari Balikpapan, Hilman, CNBTV melaporkan.